Bacaan bulan 14 narawangan. Ngabagyakeun Sri Kandi anutos datang. Sri Kandi putri asli tanah Sunda. Maju tandang keur nanjirkeun kabeneran. Kabijakan jeung kajujuranna. Nutos ngancik jiwa pamimpin nadirina. Ambu ane Sri Kandina Purwakarta. Kiwari Sri Kandi jadi bupati. Ambu ane Ratna Mustika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hormat Gubernur Surabaya dan pimpinan di atas saya menggunakan umum dan kejataan sekitar lalu dihormat Ketua DPRD para anggota DPRD lalu dihormat Ibu Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tadi ini tadi
jika orang salah kupat mantena. Hadirin yang dihormat, ningali ngajadi Kabupaten K52 Sinar Purwakarta muka 188 tahun 2020 dan kayana kayana penterpisan salam tahun-tahun sada acara. Kaya dunia kewari sang kekua murid negara Nujuna Langsa daerah Baju Semerang Kalebet Kabupaten Purwakarta Mendidika Cinta Alatan Mahabuana Virus COVID-19 Hirup hukum masyarakat kacidara robihna dina bidang pendidikan, ekonomi, sosial budaya, utamina bidang kesehatan. Keni doruja di rumah kawasa, kalampungan makhluk nukalinta, alinta, anu balukarna mata ketir, para tersebut korban, anu perlayan, alatan ganasna, hil, virus. Namun sosial segitu, kurang salahku wakil Allah Subhanahu wa taala di alam dunia sakedahna teras ikhtiar kanggo ngumpulan ieu virus supados kaya dunia engkau putih kasarihan ini. Amin ya Allah. Dalam itu miari hajati Purwakarta tahun ayeuna ngahajana bantu jejer riksa rasa riksa raga nasana traya sanes sejarah hutan kanggo urang sadayana pikeun silih asih kursilih dikaulah setina hirup punggung bangsa kiwari sarwa menit barukan pandemi virus COVID-19. Peserta sidang paripurna istimewa rawu hadirin nanti dihormat kalitan pernahna dihadiri mangsa hari jadi Purwakarta tahun ayeuna urang nyawa korea kabukan urang neuteuk panjeuk ka hareup minangka pangajian pikeun maksudna pawangunan di Kabupaten Purwakarta. Dinasa tahun katukang sinar rancangan setahun kapayun ketak lengkah kurang sadayana dengan bidang pembangunan maka rajungi laku neraskan pembangunan di Kabupaten Purwakarta luyung salam tugas pokok fungsi selang-selangan boh di jajaran pemerintahan boh di masyarakat sasarungan rukun buyung sarungan kami mahkota kalahan kamu wajukkan tentang mewujudkan visi pembangunan Purwakarta istimewa, pemerintah daerah mengoptimalkan segala rupi potensi lumayan. Visi pembangunan dengan program serta lengkah neraskan Purwakarta istimewa didukung rupi-rupi sumber daya anu kalintang agung pengaruhna. Sinaran kalungan pembangunan di Kabupaten Purwakarta. Eta sadaya daya sanes kamu mewujudkan masyarakat adil sinaran makmur badatul taibatul warumun gokur negara adil makmur kalayan ayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pimpinan sidang kali hadirin untuk dihormat falsafah hirup urang Sunda jengkel pisan sareungeun saeunggal sabobot sapihanian sabata sarembagan pahir leuyeung leungeun pak antai-antai panganan cai jadi saluri kadaran jadi salatan. Ulah pagiri giri cari, ulah pagiran giran tampian. Namun kedah rukun buyum sarunyunan, ikan namun judgen Purwakarta melalui istimewa. Teng ukuran tengen dihadirkan giyan besar sampeun, cah ukuran tunda dihancuang siang besar kepalaan. Para dicokot bawaan, diturupan, kuman depan, kuman depun, di wadahan cukup manik asagina dibuka kumina liwat anu meruh kasekuna anu apal kabasana anu rancines rasana anu rancake hatena putra putu digaleu pegawai sabidang lima luhayan dila lakonkeun itu pisan ajen ilmu budaya Sunda minangka tata pakan kabupakwamunan Nusa Estuna. Hadirin sadayana dipun hormat, sidang paripurna bakal janten istimewa nalika sadaya komponen wayah di Kabupaten Purwakarta. Boh rengrengan pemerintahan, boh pihak swasta, sareng sadaya unsur masyarakat mampu ngajen sareng napa kurang karena ketak lengkah memparantos dilaksanakeun. Dina wujudkeun masyarakat Purwakarta anu hirup dina hurupna sinar murid dina kahirupanana. Tentang sajarah nu kaeta panjang salami 52 tahun pemerintahan Kabupaten
pamimpin kata mimpin satrasna pancerwangan ger sangkan padun dari tengah hiji dinangka tetap kangkani dina pangwangunan anu didasaran milari hidup kusti kalayan ayat dina panangkangan Allah subhanahu wa ta'ala tak mahan memparantos kaulingan kusadayana pangwangunan di Kabupaten Purwakarta di mangsa kamangsa terasa rojal ini sarana, prasarana, sarana infrastruktur dibangun kalau ngarojo aktivitas masyarakat kali itu ngarojo investasi boh penanaman modal dalam negeri boh penanaman modal asing ngarojatkan pelayanan publik ngarojatkan sumber daya aparatur sumber daya alam alasna pariwisata serta indah kerusakan alam berupa eksploitasi anu kalaluwihi talajuna pemerintah Kabupaten Purwakarta bakal terus bebenah sangat Purwakarta kuil emas sinangli merupuk yang cahayana mampak sumirat lugu mawar dina jejer riksa rasa riksa raga Purwakarta istimewa kupuhu sidang istimewa sinar hadirin sadayana lebih hormat dina iya kesempatan kuliah di musim kuring didugikan tarekah dina merangan virus COVID-19 di Kabupaten Purwakarta jalanan di pasualan nungkalintang agelna anu meliogikeun kakompakan usaha sasarungan kalayan daya di sadayana komponen unsur pemerintah sareng masyarakat pamarentah daerah parantos ngawangun gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di tingkat kabupaten dugi ka tingkat RT RW lalungan balai panggeuing COVID-19 tenaga medis di rumah sakit daerah rumah sakit swasta, personil TNI Polri, sasarungan serta daya, tanaga, sarang pikiran, kalau mengumpulan dia pasualan virus corona. Unsur swasta, perusahaan perbankan, BUMN, BUMD, BUMD, nuaya di Kabupaten Purwakarta, bahaya kehilangan mapalin bantosan, ngarojong tarekah pemerintah daerah, kibudui lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, organisasi perempuan, organisasi mahasiswa, insan pers, sinar unsur samesta, sami mamparin pangrojo, kampungkulan virus COVID-19. Kukituna dina ieu kesempatan, simkuring asmana pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta, ngahaturkeun seuluhun nasakti kabinaan, kasadaya pihak anu parantos mamparin pangrojona dina nyegah sumbarna virus COVID-19 kalayan harapan mugi Allah Subhanahu wa taala saenggalna nyambut ieu virus sangkan dunia wangsul deui kana kaayaan normal saotos dihari amin ya Allah. Periode oge dibikeun patali sinar pasualan virus COVID-19 pamarentah Kabupaten Purwakarta ngalikeun anggaran pendapatan dan belanja daerah anu kawilang agengna dina APBD taun 2020. Ieu anggaran teh disalurkeun dalam bantuan tunai langsung ka masyarakat anu leres-leres kena ku dampak COVID-19 kalayan meliwikeun bantuan di pemerintah. Salajengna pemerintah daerah nganggarkeun Rp500.000 unggal sasina kanggo seuleurna 12.000 warga masyarakat anu teu mampu balukar dina virus COVID-19. Talajengna dina dinten Jumaah sami ngakabarkeun pamarentah daerah ngalakuan Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan paparin stimulus bantuan modal usaha tahap kahiji ka 1.000 panagang usaha mikro nu kakeunaan ku dampak COVID-19 masing-masing padagang nampi modal usaha patungna 2 juta rupiah. Hadirin sidang paripurna DPRD yang dihormat, perhatosan pemerintah daerah dengan dadeg ieu useur karena nyegah sumebarna virus COVID-19. Namun, sasana sakitu dina ieu kesempatan projogi musim kuring didugikeun rahim syukur alhamdulillah Kabupaten Purwakarta dina rentang waktu 1 tahun di kawin Agustus 2018 dugi ka Juli 2020 seueur pisan prestasi anu parantos kahotal
Sapari tadi para dos dibikin ke sana ketua DPRD Kabupaten Yogyakarta. Begitulah kalintang menangnya menangnya kesempatan. Simpuri yang dibikin apresiasi sinar pengajian. Mugiawai jantan pangkulujung. Dan mugiawai jantan pangjurung. Kanggo ngahontak prestasi-prestasi kapayunan. Tinarangan iya, ngadu bikin pengajian kanggo pemerintah daerah, swasta, lembaga, sarang pribadi. Kalau parantos ngahontak prestasi yang kalintang mata kelesna. Dan kawisna muka hiji di bidang pendidikan, Desember 2018 di Johor Sarang Penang, Malaysia. Siswi atas nami Natasha Mulia Dewati, Wakil Indonesia di Kabupaten Purwakarta, dengan bidang catur putri, unggul jantan juara terbaik putri. Tarung juara hiji catur usia 15 tahun dina kejuaraan catur internasional Johor Open NBS. Terkait prestasi sanesna di putra putri Purwakarta dina rupi-rupi bidang kejuaraan dia. Kedah jantan pangjurung lahirna prestasi nusanesna. Jalaran disebut keunggulan ditemu dina bidang akademik wae. Bidang non-akademik oge periogi perhatosan anu diluyukeun sareng potensi bakat katut kemampuan urang kali. Implikasi penting bidang pendidikan kedah biasa melonjakkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Purwakarta sakumaha komparantos dirugikan di nota pertanggungjawaban atau di LKPJ tahun 2018 yang indeks pembangunan manusia atau di IPM Kabupaten Purwakarta syukur alhamdulillah ngaronjak tina 68,88 di tahun 2018 jantan 70,50 kilo di tahun 2018. Hartosna ngaronjak 0,55 poin atau nanti ngaronjak 0,78% dibandingkan tahun saat terhacana. Lajeng rata-rata lamina sakola ngaronjak tina 7,75 jantan 7,82. Hartosna ngaronjak 0,17 poin atau nanti 2,18% dibandingkan tahun 2018. Angka harapan lama sekolah atau pihak KPS naronjak dengan 12,08 jantan 12,18 naronjak 0,10 poin atau nanti 0,80% dibandingkan sama tahun 2018. Muka dua di bidang kesehatan tahun 2018 bukan 2020 mengurupi tahun rencana pengajian tenaga kesehatan khususnya nutrisionis tahun akreditasi salabaraha PKN di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta pikir ngarunjakkan kualitas layanan sarana tatahan dengan juga stunting di 27 desa di 7 kecamatan Kabupaten Purwakarta. Secara umum implikasi penting bidang kesehatan biasa kagambar dina angka harapan hidup atau nami AHH anu ngaronjak dina 70,61 dina tahun 2018 jantan 70,82 di tahun 2018 hartosna ngaronjak 0,21 poin. Luka tilu di bidang perencanaan pembangunan dina 1 April 2020 Kabupaten Purwakarta kasih nugrahan penghargaan pembangunan daerah se-Provinsi Jawa Barat pikeun kategori kabupaten terbaik penghargaan pembangunan juara katilu sipila sarangisi rogila prestasi nusanesna dina tahun 2018 Kabupaten Purwakarta unggul predikat B melakukan hasil evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Opat bidang kepemudaan dina sasi Agustus 2018 putri terbaik Purwakarta para Eldibar anu memangkukeun putra dina salah satu bidang di Kabupaten Purwakarta kawakilan Kabupaten Purwakarta saran Provinsi Jawa Barat kasalir jalan
Daerah Pusaka di Namun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 di Istana Negara. Terpilih putra putri terbaik Purwakarta Jateng Paskibraka di tingkat nasional. Antara milik tingkat Provinsi Jawa Barat, Mangrupi Kareles Mukalintang Kagengan, Kabupaten Kedua Pangalintang di Provinsi Jawa Barat. Nomor 5, Bidang Pariwisata dan Kebudayaan. Dinasasi Desember 2018, pengembangan sektor wisata akan memungkinkan ekonomi kreatif masyarakat berbasis UMKM, parantos hasil, kalayan dukungan. Kudilerena penghargaan Regional Leader Entrepreneurship Award 2018 di Direktorat Jenderal Ekonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nudi Alpahan Kumanus.in Iji Perusahaan Dina Widang Konsultasi Marketing Skala Global. Genap di bidang usaha kecil menengah di sasi Oktober 2018 Panitia Natamukti Award 2018 Rukun Gawai Sari Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia dan Internasional Konsil Kosmar Bisnis Menteri Kabupaten Purwakarta Minangka Daerah yang sukses dengan pengembangan sektor usaha kecil dan menengah. Kukituna Pemerintah Kabupaten Purwakarta kini penghargaan Natamukti di tahun 2018 muka dua kali. Hari ini memiliki rumah Kota 7 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dengan tahun 2018 nanti penghargaan di Kementerian Dalam Negeri kalian predikat juara Inji Skill Competition Cosplay tingkat nasional di Pekanbaru Provinsi Rio yang penghargaan Kedah Jateng Pangjuru Sangka Langkung Konsen dengan upaya nyegah naminimalisir ayatna kejadian kahuruan dan laku melanjutkan respon time di nama laksanakan pacena. Dalam bidang tata kelola pemerintahan, wajikan, akuntan kebijakan pemerintah Kabupaten Purwakarta, parantos pengumpulan hak dasar masyarakat, khususnya di hak pelayanan publik, utamina anupatali saran hak-hak dasar kaum perempuan, kaum ibu, anak saran kaum penyandang disabilitas di akhir tahun 2018 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menganugerahkan Kabupaten Purwakarta Minangka Kabupaten Kenduri Hak Asasi Manusia. Anugerah ini ditujukan ke daerah penghargaan Hak Asasi Manusia kalayan mulia. Iya Kementerian Oge dua desa di Kabupaten Purwakarta anugerah mendari anu bawa sasana desa nyaeta desa Linggasari kecamatan Garandan sareng desa Situ kecamatan Pasawahan minangka desa sadar hukum. Salapan dinasasi Juni 2020 pemerintah Kabupaten Purwakarta kasih nugrahan predikat wajar tanpa pengecualian antara PWTP MK 5 kali 10 di badan pemeriksa Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, kanilai relatif dukungan, kriteria MOU satu standar, akuntansi pemerintah dinanggungkan laporan dukungan pemerintah daerah. 10. Di bidang perikanan, secara peternakan, Kabupaten Purwakarta kasih nugraha, juara kahiji, kedua, oke katilu, pikir komoditas peternakan ayam jeung sapi, ibu benar Jateng Pangjurung kanggo urang sadayana pikeun langkung mekarkeun kawasan metropolitan jalan kawasan kangge bisnis nu aya di Kabupaten Purwakarta jalanan hapunten jalan desa Marupi Lumpung kanggo ngembangkeun kangge bisnis sekitar kangge politan. 11. Bidang lingkungan hidup tarekah miara lingkungan hidup tos sakedahna ditipu dibiasakeun di urang kali keneh Kuli ngatur kelembun kasadayana stakeholder anu parantos katawis ketaksar prestasina dina olahraga ngarojatkeun kualitas lingkungan di Kabupaten Purwakarta. 12. Bidang pengendalian penduduk kasih nugrahan juara kahiji juara
Bandaraga Ngawentasan jumlah penduduk Kabupaten Purwakarta tahun 2018. Sanaos aya peningkatan jumlah penduduk namun kenaikan mung 1,01% dina jumlah 136.214 jiwa dina tahun 2018. Jantan 145.454 jiwa dina tahun 2018. Dumasa data konsolidasi bersih antara PDKB. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Purwakarta meningkat dina 1,06%, jantan 2,28%. Atasna ngaronjat 0,58 poin atau nanti 116,04 dibanding tahun 2018. Hari ini pimpinan peserta sidang paripurna istimewa yang dihormat, sukses sinaran prestasi Kabupaten Purwakarta anu parantos dijulukeunna mangrupi buktos lumangsungna pamarentahan nurungkul guyub saungeunan boh papadah aparatur boh sareng masyarakatna. Tinantos eta sadayana moal tiasa kawujud saupami pamarentah sareng masyarakat henteu dahar kahiji ngariksa raksa ngariksa raga sangkan ngahontal tujuan Purwakarta istimewa anu hirup dina muridna anu murid dina kahirupanna kalayan ayatina panen kalimat Allah sekarang buat sekali kita asbabna kasuksesan tur prestasi pembangunan di Kabupaten Purwakarta kembali untuk lepas kena jasa baktina para bupati sareng wakil bupati Purwakarta anu dipayun kumituna simkuri moal saya-saya ngahatur ke lewung umum bangsa di kabunahan karena jasa-jasa mantenan tidak ngadepkan tur babakti kaum macai Kabupaten Purwakarta utamina ka para bupati, wakil bupati, ketua DPRD, sekretaris daerah purna bakti diwakula wargi di antawisna anu dipihormat kula wargi kersana almarhum Bapak Dr. Andes Mugdas Dasuki Retnan Kolonel jeneng bupati dikawin wasi sarengu 1480 dugi kawasi sarengu 1482 anu dipihormat kula wargi kersana almarhum Dr. Andes H.N. Sudana T.M. MSI jeneng bupati dua periode dikawin wasi sarengu 1483 dugi kawasi sarengu 1483 salajengna anu dipihormat anu dipikacinta kusimpuri kulawargi kersana almarhum Purwa Dr. Andes Haji Bunyamin Budi S.A. dengan bupati dua periode dikawin wasi sarengu 1483 dugi kawasi 2003 karena saya menandang dia di seluruhan pun dua istri Ibu Haja Ute Bunyamin Budi S.A. aku lupa Tarajena anu dipihormat tersana Bapak Dr. Andes Tubagus Haji Lili Hambari Hasan MSI liwah istri jeneng bupati dikawin wasi 2003 dugi kawasi 2008 Tarajena anu dipikacinta anu dipihormat pun lanjut tersana Kang Deni Mulyadi dikawin nyaking kalungguhan wakil bupati periode 2003 dugi ka 2008 diteraskeun jeneng bupati dua periode dikawin kuasi 2008 dugi kawasi 2018 kersan dan lain-lain di seluruh kumpul anak AHP Ahmad Habibi Bungsu Mawar Akbar selanjutnya anu dipihormat kersana Dr. Andes Haji Dudung B. Sukarti Bimah Istri jeneng wakil bupati periode wasi 2008 dugi kawasi 2013 atau nanti anu nurunana selanjutnya anu dipihormat kersana Dr. Andes Bapak Dr. Andes Dadang Koswara Bimah Istri jeneng wakil bupati dikawin wasi 2017 dugi kawasi 2018 atau nanti anu nurunana Bukia nalar rupi kasayang sarang jasa bakti bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, ketua DPRD purna bakti sadayana ka Kabupaten Purwakarta diwales ku Allah Subhanahu wa taala kumampiran pirang
kabarjaan, khusus kalau bupati puna baktian parantes ngakungkan, mungkin dicahankan dengan alam kuburna, ditempatkan di tempat anusai, mumpung Allah, amin ya Allah, ya Allah, amin. Hadirin peserta sidang paripurna istimewa memiliki hormat, pungkas dihatur, simpuling asmana pribadi, saran pemerintahan daerah Kabupaten Purwakarta, negara Tawakum dinasakan rupi, kahengaran kali takilanan, salami mancen amanah, ngembal tugas pengkalitan anggota. Gawai naun rupi kakilanan biasa jantan pangjurung, kalau teras ngapu benah diri, ngapu jutkan karahajaan di Kabupaten Purwakarta, lahir kemukan ini batin. Mugi Allah Subhanahu wa Ta'ala salawasna, nang tayuman sinanan mirido, tetap lengkah urang sadayana. Wabil khusus urang narungan sasarungan, mugia virus COVID-19, anu hakikat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggal mulihdei kalayan harapan, kehidupan dunia bulan kasabihanin dei. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Iksa rasa, iksa raga, Purwakarta, istimewa. Wabillahi taufiq wal hidayah.